Nah, Den. Kok kasih lampu kecil dulu. Astaga. Berapa sudah ini? Berapa nih? 47. Oke. Kasih lawan. Oke. Oke ya. Ayo, ayo, ayo. Oke, guys, oke. Welcome. Kami sudah sampai. Oke. Kami sudah sampai. Baru habis makan juga tadi. Sudah isi perut semua. Nah, inilah ini rumah yang kami akan explore. Oke. Tidak payah kah? Membawa kayu juga mungkin bikin pukul. Mana tau kasih bobok kepala. Oke, guys, yang sudah masuk di sini boleh share dulu, share yang lain, jom. Inilah tempat kami mau pergi ke apa? Kami mau masuk kejap lagi. Oh, apa tuh? Oh, ya kan ada orang. Oke, guys. Welcome to Hantu Exploration. Oke, saya bersama dengan crew member explorer. Oke, hai. Oke, hai guys. Sekarang kami berada di Damansara. Oke. Berada di Damansara di Banglo Daniel, di Banglo Patung Daniel, yang dimana dikatakan berlakunya pembunuhan yang kejam, dimana si ibu tiri Daniel menolak budak Daniel ini ke dalam kolam. Menolak dia ke dalam kolam dan membuatkan dia sampai mati lemas. Selepas itu dia menarik mayat si budak, si Daniel, dan menyorokkan mayat itu di dalam almari yang terletak di dalam rumah ini. Oke, begitu seram sekali ceritanya. Dan ada juga cerita-cerita sampingan yang dikatakan orang datang sini untuk mengamal ilmu-ilmu sihir. Dorang buat ritual di sini, oke? Okay. Dorang kasih apa? Kasih baca-baca lah di tempat, ah? So, yang baru masuk, terima kasih, selamat datang guys ke hantu exploration, cung. Share dengan yang lain, bawa yang lain. Jangan lupa kamu buat kopi, bawa roti kamu, oke? Okay. Sekejap lagi kami mau masuk. Alright, jangan lupa share ya. Kasih ramai-ramai kita di sini, cung. Ramai-ramai kita. Okay, guys, liga. Jalan. Tunggu. Okay. Yes, thank you Sonchai untuk tag yang lain. Yang lain pun tag juga kawan-kawan, bawa dorang. Oke, okay, bawa yang lain semua. Kasih tahu dorang. Tim Sabahan Paranormal buat di sini bilang. Support lu orang Sabah, jom. Jom. Hah? Kenapa apa lagi? Sorry ya guys, ada masalah technical. Equipment kami belum ada. Itu EMF semua ada kah? Hah? Kejap ya, kami tengah prepare dulu equipment kami. Kasih keras-keras dulu apa buntut.
supaya lebih berani lah. Oke. Okay. Besar nih rumah kan. Mana satu besar? Siapa yang sudah pernah tinggal live sebelum nih yang kami pergi tempat rumah Meli Leong, rumah General Banglo, Banglo Castle. Siapa yang sudah pernah tinggal sana? Siapa yang sudah pernah tengok kami live di sana? Mana lebih besar? Ini atau itu? Ini atau itu castle? Banglo Castle? Meli Leong atau ini? Dan jiran-jiran di sini? Jiran-jiran di sini pun orang-orang kaya juga, tapi banyak rumah-rumah yang terbengkalai di sini. Oke? Okay? Banyak abandoned house juga di bawah sana, di bawah sini. Take care. Yes, thank you. Memang take care juga nih. Kami sudah mengamalkan pertahanan diri yang cukup baik. Kami ada taekwondo, kami ada karate, dojo. Hah? Oke okay guys, oke. Okay. Share di grup-grup sabahan, di grup-grup family kamu dulu. Mari kasih ramai-ramai. Ramai-ramai lagi best, supaya lagi berani. Kan? Lagi best, lagi seru, dia bilang. Solo-solo kah? Azoyo. Tidak, mana ada solo-solo. Saya ada kru nih. Kan alang-alang nih. Besar Banglo Castle. Oh iya kah, Banglo Castle lagi besar dari ini kah? Anak ikut dorang. Ini di Banglo Banglo Patung Daniel. Oke, okay? Banglo Patung Daniel. Seperti mana yang kamu nampak di description. Oke, okay? Di description ada mention kan? Hah? Bos. Ada. Seperti yang di mention di dalam description. Ini rumah latar belakang dia. Oke. Okay? Ini first nama dia Banglo Daniel, Banglo Patung Daniel. Oke, okay. Cerita latar belakang rumah ini kenapa terbengkalai seperti ini dan dikatakan berhantu, haunted, sebab berlakunya pembunuhan dan pengamalan apa tuh bos? Apa tuh? Biar. Dan berlakunya pengamalan sihir yang dibuat di sini. Oke, okay. Cerita pembunuhan dia macamnya. Oke, okay. Saya ulang sekali lagi. Oke, okay. Cerita pembunuhan dia, si ibu tiri dan ada anak kecil, budak lelaki Daniel nama dia. Oke, okay. Oleh karena mungkin si ibu tiri sudah tidak sanggup menjaga ataupun benci anak tirinya, sehingga dia menolak Daniel kecil nih. Masuk ke dalam kolam renang dan lemas mati di sana. Sudah lemas mati di sana, mayat dia kena angkut, dia tarik bawa pergi dalam rumah dan kamu tahu di mana dia simpan? Di dalam almari yang terletak di dalam rumah ini. Di dalam rumah ini, guys. So, kami mau cari juga tuh almari. Kasih tahu. Oh, si Dev kena ganti nih kali. Ya, kami berganti-ganti. Sebab nanti saya pun minta ganti juga sebab mau rehat-rehat juga kan. Oke. Okay. Saya akan coba sedaya upaya tidak kasih bergegara, guys. Hah. Lampu oke okay, kan? Lampu terang kan? Bagi tahu kalau lag stuck bagi tahu. Supaya kami tahu. Alright. Kita sudah sampai di entrance ini. Hello. Kami datang di sini. Oke. Okay. Kami datang di sini. Kami mau explore. Kami tidak akan buat sebarang kerasakan. Dan kami hanya untuk datang berkomunikasi. Dan ingin tahu cerita di sini. Kalau kamu boleh bekerja sama lebih bagus. Hai guys, hai semua. Come on.
Kasih hype lagi, kasih hype lagi. Bawa yang lain, share yang lain. Kasih tahu adik beradik kamu, keluarga, bapak, nenek, moyang, apa semua. Boleh. Nah, guys. Belum-belum lagi. Sudah ada kolam. Tengok. Halo guys, dia bilang si Eden. Ya kak, aduh Eden. Eden. Angkol pergi buat exploration, okay. Tengok ini kolam. Oh ya. Dalam juga kan ya. Diam kok katak. Oke. Panas loh guys. Panas pula saya rasa sini. Saya tidak tahu di mana mau mula. Sebab terlalu besar ini tempat. Luas. Ini punya luas gila-gila. Tempat ini boleh baca di dalam description, tapi saya kasih jelas secara singkat. Oke. Tempat ini adalah tempat Daniel. Banglo patung Daniel. Banglo patung Daniel yang terletak di Damansara. Dan di sini ada balkonnya pembunuhan. Oke. Siapa-siapa yang baru boleh cek description, boleh cek tajuk live kami. Boleh cek dulu mana tuh dua orang bos. Banyak kali orang mana mau nampak itu sosok. Aduh. Kemana ada banyak orang ini? Ya, itu saya punya crew member. Dorang dua sudah awal explore di sana. Oke. Dorang meninggalkan saya. Oke. Sini saya explore dulu. Here, Brian. Yo. Jangan dulu, relax dulu. Kita belum apa? Mandi dulu, ambil aura. Relax dulu, masih awal. Nah, masih awal. Relax dulu, kita santai-santai, Lux. Wah. Apa di dalamnya? Ini nampaknya macam dapur. Kan? Dapur kan ya? Oh ya, merinding usah. Oh. Sabar ah guys. Saya mau juga provoke, saya mau juga cakap, mau keluar kamu apa, tapi itu bukan style saya. Itu bukan style saya. Oke. Style saya tidak ganas-ganas seperti itu. Mana patung? Kami belum lagi tahu. Kami baru explore nih. Ini first time nih datang malam di sini. Terus direct datang malam. Sebab ramai betul kan yang apa yang request bagus datang malam terus bos. Oh, itu kan semua kamu cakap datang malam terus bos. Apa di sini? Saya rasa macam ada orang pizza. Hello. Siapa sana? Saya ada rasa orang ikut sah. Ya bersih, kira bersih juga berbanding tempat sebelum ni. Oh ini apa? Ini ada tempat jalan. Oh ada tempat ikut apa? Tempat turun. Astaga, kalau tahu kita ikut sini saja kan. Belum jam 12 tengah malam. Iya bro, belum jam 12 tengah malam. Jadi kalau begitu, perlu kah kami sampai jam 12? Itu persoalan dia. Hah? Hah guys? Kalau kamu mau macam biasa.
Tengok di jendela kanan kau tadi, mana? Mana? Mana Uncle Mark? Ada Uncle Mark nampak kah? Hah? Si Daniel kali? Daniel? 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 Share kamu. Bawa lagi, post-post di grup-grup yang lain. Kasih ramai-ramai. Betul-betul kasih ramai-ramai. Supaya lagi ramai, lagi seru. Nanti kalau saya mula merinding, saya mula naik bulu roma, guys, saya kasih tengok kamu. Sebab saya ini senang sikit mau rasa apa-apa semua. Dia tengah masak Maggi kari tadi, iya kah? Hei, paling saya tidak suka nampak macam nih. Yang kok tiba-tiba mau pergi cek terus. Ada muka, tuh. Hei, tidak mau setting macam tuh. Bayangkan bah kalau tiba-tiba atau balik begitu. Memasukkan. Terkejut saya. Oke. Nampaknya kita sudah detect energy. Kita sudah detect energy. Oh no. Di mana itu? Tidak sudah. Halo, Daniel. Boleh ikut kami, Daniel. Dia bergegar. Vibrate. Oke. Hello Daniel, are you here? Hi Dan, hi awal-awal sudah. Ya. Memang awal-awal lagi kami. Oke guys. Kalau kamu yang masih baru, yang belum tahu apa device ini, saya kasih explain ya. Device ini dipanggil EMF secara singkatnya dan full dia electromagnetic frequency. Frequency. Ini dia boleh detect tenaga-tenaga magnetik, dia boleh detect tenaga-tenaga electricity. Oh, dia makin naik. Dia nampak kah guys? Nomor dia naik. Tengah. Oh. Dia boleh detect tenaga-tenaga electricity yang ada besi magnet, yang ada besi magnet, yang ada apa. Tapi Oke, stop. Hello Daniel, you can talk. This is device. Saya kasih bentil. Hello Daniel, how are you? Ya, awal-awal dia sambut. How are you Daniel? Yang tadi, alat ini boleh detect tenaga yang kami tidak nampak. Oke. Hello Daniel. Dan ini pula alat kita panggil necrophonic. Necrophonic. Are you murdered here, Daniel? Anybody with us? What is your name? Keep talking. What is your name? Hello, Daniel. Oh, wow. Suara budak kan? Suara budak. Jadi, menurut paranormal sebelumnya di ruangan dalam ada pintu memasuki di ruangan lain. Entity sangat suka main
Tutup buka pintu itu. Wah. Thank you for the info, bro, JD. Daniel. Hello, Daniel. Boleh main-main dengan kami? Jom, dekat dengan kami. Alat itu sudah mengesan tenaga di sana. Okay. Ini sinki biasa, tidak magnet apa-apa. Tapi alat itu sudah mengesan. Mungkin ini entity lain. Tidak tahu. Sebelum ini dia tidak pernah spike begitu laju tau. Banyak-banyak macam tu. Okay guys. Selamat datang yang lain, selamat datang kepada yang baru datang. Selamat datang, hello. Welcome to Hunt Paranormal Exploration. Exploration. Tak asal lidah. Thank you guys, thank you. Boleh tahan ini bosku, ya. Okay, boleh goyangkan apa-apa. Boleh. Halo Daniel. Bawa dia bertapuk bosku. Jangan bos, jangan main-main macam tu. Halo Daniel. Baru live terus kena sapa. Stay safe y'all. Ya, baru live kena sapa sudah. Awal-awal lagi. Okay guys, jom kita ke tempat next. Okay. Tolong ya, tolong share ramai-ramai kita sini. Okay, thank you Daniel, enough. Ramai-ramai kita sini. Enough. Kasih ramai lagi. Please share to everyone, share to group. Sudah? Share di group. Oh iya kan? Dia masuk dalam? Sudah. Ayo. Ayo. Ada berjalan tadi. Oh no. Oh. Are you following us, Daniel? Daniel, is that you? Daniel, is that you? Wah, di keliling, di belakang saya. Oh no, dia ikut saya. Nasib dia tidak marah juga kan bos, ya mungkinlah. Okay, enough, stop it. Okay, kita stop dulu, biar kita tahu juga orang ikut, kita tahu juga. Okay, contohnya guys, kalau kamu nampak apa-apa kan guys, kalau kamu nampak apa-apa terus cepat-cepat bagi tahu. Kasih tahu di mana tuh tempat, di mana lokasi yang perlu kamu tinggal balik, sebab mungkin saya terlampau laju ataupun mungkin lambat kah ataupun lupa untuk tembak di mana-mana kan, jadi kamu bagi tahu. Okay, kamu bagi tahu dan bagi tahu juga kalau terlampau shaky. Sorry ya kalau terlampau shaky, saya coba sedaya upaya sudah betul. Okay. Wah, kamu naik sudah. Okay, saya punya kawan-kawan sudah mulai naik. Okay. Daniel. Ini tempat lain sudah, bos.
Ini tempat lain sudah? Ini tempat lain sudah? Ini tempat banglo patung Daniel. Banglo patung Daniel. Kamu boleh tengok di description. Oke, okay, guys. Wah, ini sini ada hallway. Kamu boleh tengok di description. Dia ikut kau tuh bosku. Mau, oke. Okay. Mau tahu dia ikut saya kah? Mau tahu dia ikut saya? Kita pasang ini ya. Kalau dia bunyi. Guys, kamu ke di atas. Ada keluar tuh nah, silakan. Kamu ke di atas? Iya. Oke, oke. Saya dengar footstep tadi. Tiada. Woi. Oke, oke, oke. Jangan-jangan di depan saya. Jangan-jangan di depan saya. Di tepi saya. Mulau, pasang lagu rohani. Astaga. Kita datang sini dia mau ambil pengalaman, bukan buat pengusiran. Hah? Hah? Oke, tim saya sudah jauh, sudah. Wih, kamu kah tuh? Oh. Tim saya sudah jauh. Ada juga. Hangus satu. Oke, kita masuk bilik satu persatu. Oh, yo, saya benci nampak kursi begini, oh. Saya benci nampak kursi begini. Kenapa lama orang mau letak kursi begitu? Oke. Okay. Kita apa? Kita cek dulu. Kita cek dulu. Tempat ya. Ya guys, bikin pusas. Aduh. Oke, okay, saya sekarang satu orang di sebelah sini. Oke, okay, saya sekarang satu orang. Duduk-duduk kah? Coba. Tidak juga. Mungkin bukan di sini dah. Sorry ya kalau terlaju-laju. Apa di sini? Uji nyali lah. Mungkin lah, tengoklah dulu. Tengok. Aduh. Apa pula buduhnya? Palui. Bikin suspense saja, ingatkan apa? Oish. Macam ada dengan naik. Tengok. Ini pun bikin suspend. Hei. Halo. Ada orang di sini? Ada yang di sini selain saya? Ada yang di sini selain saya? Ada yang di sini selain saya? Berapa lama? Yo, bahayanya beduri. Ayayayayay. Tolong ah, jangan kasih terbang turun benda di depan saya. Saya ada dengar orang bernafas ya. Ada orang bernafas di dalam tu bilik. Ada orang bernafas di dalam tu bilik tadi sana. Ya, di sini. Di sana.
Ya, saya nakasadu. Hello? Daniel? 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 Ya, rumah memang cantik. Rumah memang cantik. Come on guys, come on. Kasih hype lagi. Invite lagi, jangan lupa invite. Kasih tek tek tek. Kok orang asam tak kajut saya. Tiba-tiba ada muka saya bilang. Iya. Dan macam wall sana tadi macam painting. Painting? Mana painting? Painting? Ini kan? Alam ada tangan budak-budak bapula kan? Tangan kecil nih. Ini bukan tangan orang tua tau. Ini kecil nih. Oh, betul-betul memang tangan painting oh, tangan. Siapa tuh? Siapa tuh? Oh. Tangan kecil, Daniel. Roswen. Roswen. Ati. Atok itu lain. Itu apa dan belum tuh. Oh, ada kena tulis-tulis juga sini. Tapi memang ada lukisan-lukisan lah, lukisan-lukisan budak. Lukisan-lukisan budak. Nah. Ini kertas painting mah kan dinding dia. Kasih hype lagi guys. Kita punya goal mencapai 200 viewer. Bolehkah macam tu? Bolehkah tolong macam tu tuh? Atau mau lebih-lebih sudah? Hah? Oke. Kita datang lagi sini. Saya akan cepat. Daniel. Daniel. Jumpa Uncle Dan di sini. Hah? Ada Uncle Dan di sini. Oke. Kau boleh main sama saya. Jom kita main. Boleh kah? Kau mau kah Daniel? Daniel? Kau tidak mau main sama Uncle Dan? Hah? Ramai yang mau tahu kau ada di sini kah tidak Daniel? Boleh tolong Uncle Dan kah? Hah? Boleh tolong Uncle Dan? Mana tahu kau ada di sini kan? Ramai yang mau tahu kau. Di Damansara KL. Yang lain boleh kalau apa? Boleh baca description title video ini. Ada juga description title video ini. Oke, okay, ada title dia. Kamu boleh baca di sana. Ini banglo patung Daniel. Banglo patung Daniel. Yang di mana berlakunya pembunuhan dan pengamalan-pengamalan sihir. Oke. Okay. Kita timbak satu-satu bilik lah. Ini bah saya tidak suka nih. Ini bah. Ini. Ya. Balik-balik tuh mata saya silik-silik sana. Oke, saya ada. Kamu di bawah kah? Atas? Saya ada dengar berjalan di sini. Mau buat spirit box ini kah?
Okay, guys. Okay. Sekarang, sorry ya kalau saya tidak balas chat kamu. Sekarang saya sengaja untuk diamkan diri, biar kita dengar, biar kita sama-sama dengar suasana bunyi di sini. Oke? Okay? Biar kita sama-sama melihat dan kita coba dengar. Dan kalau kamu dengar ada apa-apa, boleh bagi tahu saya. Dan yang sudah lama ikut live, boleh siapa yang tahu latar belakang ini cerita, yang dari saya kasih cerita, kamu boleh kasih cerita sama yang lain. Ay, silakan. Saya tidak suka nampak macam ini. Kamu kayak yang berlari? Hah? Saya dengar berlari di sini. Ada berlari sini. Sini pun ada. Halo? Nenel? Hah? Ya, saya tengah pasang email. Saya kasih start lagi. Halo, Daniel. Saya pun tidak tahu itu ada kain putih kah, apakah itu karpet. Daniel. Kalau kau ada di sini, boleh datang di device ini supaya Uncle Dan boleh tahu kau di sini atau tidak. Ataupun yang lain. Saya bercakap sama kamu yang lain. Kalau ada yang lain lagi selain Daniel ataupun ibu tiri dia, boleh datang dekat saya. Angkol di akin. Yang flash kamu nampak itu orang gambar. Astaga. Ada lubang di sini. Ada lubang. Ada telepon lama. Jangan kamu ijik-ijik siapa. Makin saya tidak berani tahu kalau kamu kasih ijik-ijik saya. Jangan kamu begitu. Saya merajuk nanti nih. Macam mana bunyi? Jalan-jalan di sini. Pak. Ada lubang sini. Ada lubang. Dalam. Sudah nampak kan? Dalam. Ada telepon lagi. Tidak, saya di situ tapi. Coba. Ting 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 ting. Ting 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 ting. Halo? Yang itu Grab, dia lama lagi, masih on the way lagi itu Grab. Kenapa macam energi. Hello. Ada siapa-siapa lagi selain kami di sini? Tidak tahu di mana, tahu apa?
Oke. Daniel ataupun ibu tiri Daniel, kalau kamu ada sama-sama kami, boleh bercakap dalam device ini. Cakap hello. Hello. Mau cari almari. Banyak juga almari di sini nih. Siapa pun tidak tahu mana. Yang lain rusak sudah almari ini. Daniel, Daniel. Oke, saya pasang nih. Daniel. Adakah kamu dikurung di sini? Apa di sini? Daniel. Di sini kah tempat kau kena kurung? Hello Daniel, TikTok Daniel. Are you here Daniel? Where are you Daniel? What is your name? Hello. Daniel, kamu tahu nama saya siapa? Boleh sebut nama saya? Daniel, kamu boleh sebut nama saya? Okay, thank you. Oke, okay, kita akan pergi tempat lain. Ada lagi tempat yang apa? Ini balik lagi yang tadi. Mana? Di sini apa? Sana aku ini macam master bedroom. Master bedroom. Ya. Mungkin ini dapat tuh. Apa itu? Wah. Ada macam saya dengar cakap house. Silaka. Wah. Ini rooftop, guys. Fuyo, niece and nephew. Look at this. Fuyo. Jangan pergi sana, bahaya. Ya kah? Takut tidak kuat tuh rooftop dia. Uncle Roger. Yes, Uncle Roger. Tengok di bilik lain mana tuh ada tumpung. Ya kan, betul juga. Coba dah ah. Bilik ke sana? Hah? Bilik ke sana? Kamar mandi. Kamar mandi besar kah? Besar. Kamar mandi master bedroom. Yes. Oh yo. Uyo. Tengok. Oh, yo. Oke, saya kasih mati. Oke.
Kasih mati. Saya pasang ini saja. Macam mana kalau macam ini? Hah? Yang tidak terang ataupun mau yang terang? Ataupun mau yang terang, guys. Macam mana? Begini oke? Atau terang? Eh, jangan kamu. Oke. Hai. Hai. Where are you? Tadi kamu limpas saja kan? Jangan limpas-limpas saya, Pak. Sinilah, Pak. Hah? Kenapa, Pak? Kau baru, Pak? Dilimpas saja tadi, guys. Halo. Saya ingin tahu siapa nama Ibu Tiri yang membunuh Daniel. Saya ingin tahu, ada siapa yang boleh sebut nama dia? Who's murder Daniel? Who's killing Daniel? His wife? So, what? Apa dia cakap? Siapa bunuh Daniel? Siapa bunuh Daniel? Rika Sumanto? Rika Sumanto kan nama dia? Guys, kamu mau lampu lampu dim macamnya atau terang? Dim atau terang, guys? Dim atau terang? Come on, come on, come on. Supaya saya boleh tahu mana satu kamu selesa. Yang macam ini atau yang terang? Terang ah? Macam ini kah terang dia? Terang. Ismail Omar terang. Oke, bos. Oke, bos. Saya kasih terang, bos. Lelek kamu, oh, relax. Oke, ini saya punya kru di sini. Tunggu, bye. Kenapa? Oke, guys, terang juga, guys. Sudah terang nih, guys. Airin. Oke, bos. Oke, kamu orang. Oke, sabar. Jangan marah saya. Hah? Saya main-main saja. Saya tidak sengaja toh. Oke, kita akan ambil masa untuk berdiam diri. Oke. Saya akan bercakap bila perlu. Hah? Kamu mau kasih statik? Hah? Oke, guys, kami akan tinggalkan kamu sendiri di sini. Kami akan letak di sini. Oke.
Nanti kamu dengar, kalau kamu nampak apa-apa, bagi tahu. Hah? Awesome.
Halo. Halo, saya nampak kok tadi. Hah? Saya nampak kok tadi. Saya nampak you tadi. Halo. Dia naik 18 sudah. Halo. Saya nampak you tadi sini. Yes. Yes. Thank you. Thank you. Saya nampak kau tadi sini. Saya nampak kau tadi sini. Hah, di sini pula kau tapuk, ha? Kau bertapuk sini tadi, ah? Ah, oke, pandai kau, ah. Saya tertolak tadi sebab saya nampak ada orang berdiri sini. Itu pasal saya apa? Saya pergi belakang sikit. Dia betul-betul berdiri di area sini. Oke. Siapa nama? Oke. Speaker. Kejap. Mak. Apa? Someone. Hello. Letak di sini. Oke. Saya kasih keluar speaker. Hah? Kita buat spirit box. Kita buat spirit box di sini. Oke. Oke, saya tahu kamu di sini. Saya nampak, Bah. Saya nampak kok tadi. Jangan kau pura-pura tidak apa. Saya nampak betul kau tadi. Oke. Siapa yang saya nampak di sini tadi? Siapa yang saya nampak di sini tadi? Boleh bagi tahu siapa nama kamu? Boleh bagi tahu siapa nama kamu? Sebut nama kamu? Ya, saya dengar kau. Tadi ada perbualan, guys. Sekejap, saya kasih stop, ah. Tadi saya dengar perbualan. Woi, dia dengar kah tuh? Dia cakap, lepas itu ada lelaki balas. Kalau kamu dengar betul-betul tadi, ada. Thank you.
Siapa nama kamu? Duduk di kursi lah. Kalau ada yang duduk di kursi, cakap yes. Cakap yes. Ya. Ada yang duduk di sana sekarang? Kalau ada yang duduk di sana sekarang, yes? Yes. Alright. Kamera tiba-tiba autofocus. Kalau ada yang mengenal saya, sebut nama saya. Sebut nama saya. Kalau kuat semangat boleh alihkan kursi di dinding. Alih kursi di dinding, oke. Okay. Macam mana? Kamu marah? Kamu marah kah kursi pindah? Yes, I did move the chair. I did move the chair. Are you mad? No.
Take off what? Leave. Do you guys want us to leave? Then? Did you just say my name? Ya, saya ada dengar go dia cakap. Okay guys. Kita stop di sini. Kita stop dulu. Itu funik. Kita switch pula pergi apa EMF. Okay, thank you yang lain, kalau yang sudah share thank you. Jom kita, oh shit, okay, alright, jadi kau marah lah kan. Oke. Dia duduk di sini. Hilang. Hilang. Tengok bacaan terus turun. Bacaan turun. Di mana kau? Gimana kau? Guys, tadi di sini ya. Area sini. Oke, di mana? Di mana? Mungkin tuh. Ambil di tangan sana. Di speaker. Speaker sama teman. Oke, mungkin dia mau saya satu orang di sini. Okay. Kru saya sudah leave. Sudah left. Sekarang saya sama kau saja. Kau di sini kah? Hah? Mana surah kok? Dimana surah kok? Kau lari kah terus? Belakang kali. Mana belakang? Tidak juga. Hilang sudah. Sudah tiada, saya rasa sudah dia keluar. Sudah dia keluar kali. Kan? Ataupun kau tapuk di sini. Ya, mungkin dia pergi milik lain sudah. Kamu sih, Om. Oke.
mungkin di milik lain sudah kan? Marah dia sama kau tuh. Siapa suruh dia yang kasih takjub saya tadi? Dia berdiri di sana tepi. Come on guys, come on. Share sama yang lain, share sama yang lain. Bawa yang lain, bawa yang lain supaya. Oke. Kalau kamu kasih sampai 100 lebih view, saya akan duduk diam sendiri di dalam bilik. Di dalam bilik ataupun di ruangan kolam. Mana kamu mau? Hah? Mana kamu mau? Saya akan stay satu orang. Tak payahlah pakai benda segala. Kau panggil segala, suruh dia datang. Tidak, bukan begitu bro. Kita kadang-kadang perlu apa? Hormat juga. Tadi saya sudah cukup biadab. Oke, kita mau perlu sabar saja. Lagipun ini bukan tipu. Ini bukan tipu. Ini apps berbayar. Hah? Oke. Kau duduk tuh kursi, tengok dia marah. Kak tidak. Mau dipanggil sayang kali baru muncul. Sayang. Sayang. Yuhu. Sayang. Alah, nanti saya punya sayang betul-betul jelas lah. Mana boleh macam tuh guys. Saya punya sayang pun menengok nih live. Nanti jealous dah. Oke, macam mana? Macam mana guys? Saya akan bawa kursi itu. Saya duduk, saya sendiri. Hah? Tapi dengan syarat kamu share dulu lah banyak-banyak. Viewer sampai 100 lebih baru saya buat. Macam kalau kamu dapatkan sampai 100 lebih boleh. Saya janji. Oke. Saya janji. Oke, kita kasih besar lampu dulu. Hop. Daling atau kue? Daling kah? Macam mana? Kamu mau kasih sampai 100 lebih? Kalau kamu mau, saya buat. Kalau kamu mau, saya buat. Tapi atau kamu mau saya duduk sana? Saya duduk sana satu orang. Sana ujung. Macam.
Memang ini rumah besar, guys. Memang ini rumah besar. Ini rumah memang besar. Baik, jadi guys, kamu on kah tak on? On kah on? Pergi dah ah. Baik. Saya pergi kalau kalau viewer sampai 100 saya pergi. Saya pergi ini. Saya bukan main-main, saya tepati janji, tapi kamu kena kasih tunai dulu permintaan. Mana sudah kau? Muncul. Muncul. Baju, mana baju? Ini bukan baju, ini bukan baju. Ini itu kertas. Itu kertas, tapi kalau dari luar, kalau dari luar macam baju. Tingkat bawah ada satu lorong, sebelah kiri ada dua bilik, sebelah kanan dinding kaca. Ada paranormal mengatakan tempat itu kawasan entiti berlegar-legar. Daniel, Daniel, kalau kau sama saya, Daniel, tutup nih pintu. Kalau kau sama saya, Daniel, tutup nih pintu. Goyangkan apa-apa, goyangkan apa-apa. Hentak sesuatu. Hentak sesuatu. Ya, dia lari, dia lari. Mungkin orang betul-betul sakit hati, mungkin saya kasih pindah dia orang punya kursi. Ayah, menyesal juga saya kasih pindahkan. Tengok, dia sakit hati kali. Bilik ini. Yang ada kaca. Oh, bilik mana? Bilik bawah. Bro, jadi cakap di tingkat bawah. Bilik sebelah kiri. Ada banyak kaca. Dikatakan entiti di sana berlegar-legar. Yalah. Oke, guys, kita pergi bawah, guys. Kita pergi bawah, oke. Kita pergi di mana? Karena cakap itu entiti berlegar-legar. Come on, guys, come on. Sana, kejap. Sini saya belum cek. Hello. Hello. Oh, wow. Wow. Ini kapan nih?
Hello? Hello? Bilik sebelah kiri. Bilik sebelah kiri. Ya, masih bersih. Mungkin kami mangkat juga nih satu nih, Nina. Mungkin kami mangkat juga satu. Letak di atas kereta, kasih ikat. Ada itu tali di atas. Oke. Saya punya kru. Saya punya kru sekarang ada di sana. Oke. Nurang di sana. Oke, saya pergi di tempat yang dia bilang row. Row itu berlegar-legar. Oke, guys. Ini itu cermin dia. Ini cermin dia. Oke. Oke. Halo. Wow, wow, wow. Wow. Wow, tengok. Naik. Naik. No. Oke, oke. Oke. Guys. Halo. Saya boleh rasa kamu. Saya boleh rasa. Datang dekat saya boleh? Datang dekat saya boleh? Datang dekat saya boleh? Ya, sejuk, sejuk. Sangat sejuk. Halo. Halo. No, 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 Hello? Ada sesiapa di sini? Merinding saya, merinding saya. Sampai kepala. Halo? Halo? Ada pejalan. Siapa yang berjalan? Siapa mau jalan? Siapa yang mau jalan? Halo? Ya, udah main-main. Halo?
Halo. Ada. Oh, ini tuh kain. Goyangkan kain itu. Goyang. 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 Kejam. Orang tidak mau kasih tunjuk. Orang tidak mau kasih tunjuk diri dorong. Kan? Orang tidak mau tunjuk juga. Oke, camilah. Saya kasih timbak belakang. Timbak belakang. Mana tahu? Mana tahu? Sedang ikut saya. Kan? Luas nih rumah. Saya tinggal lagi belakang, kita tinggal lagi belakang. Orang orang mungkin marah saya kali kan, mungkin orang benci kali saya. Ada berlari tadi. Ada berlari tadi. Daniel. Daniel? Daniel? Dia bunuh-bunuh pun rajin juga kan? Hai. Kenapa bunyi-bunyi? Saya bilang malakat bapula ini di seluar saya. Ini jarum. Nah. Malakat di seluar. Tiba-tiba. Hah? Bilik sebelah kiri ada kaca. Nih. 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 Oh, ada bilik. Ada bilik di dalam. Oke, jom, jom. Kejap.
Jom, jom. Wah. Ini kah, Brother Jedi? Hah? Ini kan? Wah. Saya baru nampak nih, Billy. Hello? 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 Oh, ini rumah betul-betul kiri, kanan, depan, belakang, bawah, atas, semua tanda cantik-cantik. Ada tab. Ada bikin garu apa nih? Bikin garu belakang. Bikin burus gigi. Ada hantu kah anggotaku? Ada tadi tapi saya saja nampak. Anybody home? Come on lah, janganlah merajuk koi. Ada orang berjalan di bawah. Ada orang di bawah? Ada sedang ada tepak kaki. Ini kabar legar-legar. Bro, jadi tiada ini. Rasa pun saya tiada. Saya tidak rasa. Papa. Saya ada dengar apa lah. Ada perempuan bercakap tadi. Kasih on to microphone bosku. Speaker mana? Guys? 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 Di sinilah, oke. Di sinilah mati lemas tuh budak. Sebelah sana, dalam. Mungkin Daniel ini masih kecil lagi. Dia ditolak di sana mati. Lepas tuh mayat dia kena tarik, kena bawa pergi almari atas kah? Almari sini dalam atau atas? Saya lupa. Bawah, dalam saya lupa. Tapi di sanalah. Ya, saya akan kasih tinggal sudah. Tengok-tengok dia sendiri autofocus kan? Dia autofocus macam tuh. Padahal ada di depan baru tuh autofocus. Mau ada di depan dulu baru ada autofocus. Saya di Damansara. Saya di Damansara. Yalah, memang anak orang kaya bah. Oke lah guys. Macam sendu saja. Kamu tahu kah sendu? Hah? Macam sendu saja.
Oke, Kak Bos. Oke, ya. Tengok. Tea time. Sempat lagi, ya. Berhadapan dengan benda macam ni, kita harus tenang. Ada tea time. Kita harus tenang, guys. Kita harus tenang macam tu. Ui, gerebut dia bilang. Nanti kah? Okay, Daniel. Okay, everyone. Yang saya kasih sakit hati tadi, sorry ya. Sorry sangat-sangat ah. Saya tidak bermaksud untuk sakitkan hati. Okay, ini rumah kamu. Kamu berhak duduk di sini. Alright. Dan kami tinggalkan kamu dengan baik. Itu kursi saja tuh. Itu kursi saja tuh ah. Jangan kamu marah. Okay. Thank you, Daniel. Thank you. Yang tak siapa nama tu, pembunuh dia. Hah? So, that's it for today, guys. Sebelum tu, hah? Itu saja kali ini. Hah? Itu saja kali ini berada di rumah Banglo Patung Daniel. Apa yang kita dapat di sini, apa yang apa, kami akan cakap, kami tidak paksa untuk kamu percaya. Oke, kami tidak paksa untuk kamu percaya apa yang kami percaya, tapi kami hanya menyampaikan apa yang kami nampak dan dengar. Oke. Dan mungkin kalau kamu ada nampak sesuatu apa, nanti kamu bagi feedback, kamu screenshot, kamu rakam balik, edit, bagi kami, kami tengok review. Oke. Sampai sana saja. Perut sudah bunyi, lapar, haus. Oke. Nanti jumpa lagi di tempat yang seterusnya. Oke. Jom, 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 jom. Ya, betul juga, betul juga. Mungkin waktu itu si Daniel belum pandai bercakap kali. Oi, pintar betul-betul saya punya audience nih, Pak. Ai, semua orang-orang Sabah juga orang-orang apa? Memang kita pintar-pintar, Pak, kan? Hei. Saya pun baru perasaan, mungkin itu sebab juga dia. Mungkin dia kecil-kecil lagi. Oke, jumpa kamu ah, guys. Jumpa, jumpa nanti, jumpa nanti. Jumpa nanti, nanti kami akan keluar dari sini. Oke. Thank you semua, thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Mungkin kalau ada kesempatan lagi kami datang balik, hah? Hah? Mungkin kalau saya datang tukur kursi apa kan? Berpindah, siapa tahu. Oke. Okay. Oke, okay, last kali kita ambil view. Mungkin kalau kamu ada nampak apa-apa, kita boleh apa? Cek. Oke. Okay. Kita macam biasa sebelum balik. Sebelum balik kita cek dulu satu-satu. Kita cek jendela. Mana tahu ada yang meniliu kan? Ada yang tiba-tiba cubuk. Kita balik lagi sana, kita balik lagi sana. Cak. 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 Mana tahu dia bye-bye. Kita mana tahu. Hah? Yang bunuh budak tuh mama dia. Mama tiri dia. Oke, okay, guys, sampai sana saja. Jom. Bye-bye. Bye-bye. Bye.